Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa jami'i ibadillahi as-salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhal ma sallaita ala ahadin min anbiya'ika wa rusulik. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam ada perbedaan versi tentang apa yang disebut Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalnya pada versi umum akan kita temukan beberapa kontradiksi. Kontradiksi yang pertama yang ada dalam riwayat umum tentang Isra dan Mi'raj. Yang pertama bahwa ia menjadi hadiah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hiburan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi setelah beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau kasihi, yaitu pamanda beliau Sayyid Abu Thalib radhiyallahu an dan istri beliau Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha. Jadi baginda Nabi diisrakan untuk menghibur duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat yang umum. Kontradiksinya adalah orang menyebut itu hadiah yang untuk menghibur baginda Nabi sallallahu alaihi, tetapi mereka tidak membahas penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, musibah baginda Nabi. Dalam riwayat saudara-saudara kita kaum muslimin kebanyakan, penderitaan terberat baginda Nabi sallallahu alaihi yang sering dijadikan cerita gigih berdakwah harus sabar dan sebagainya adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Thaif ketika beliau dilempari orang-orang. Walaupun tentu pasti berat, tetapi dianggap yang paling berat dari perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi. Orang lupa sekali lagi dan sering saya ulangi untuk mengingatkan kita semua bahwa kita kaum muslimin kehilangan 3 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi ketika beliau dikucilkan dan keluarganya dan Bani Hashim di lembah Abu Thalib. Dan puncaknya adalah wafatnya Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha dan Sayyid Abu Thalib radhiyallahu an. Tanya pada siapa saja, ustadz siapa saja di masjid, di YouTube, di internet, beri kita satu kisah dari lembah Abu Thalib. Kita ingin tahu teladan yang bisa kita pelajari dari kehidupan baginda Nabi ketika beliau didera penderitaan. 3 tahun kelaparan, kehausan, sulit makanan, sulit air, dan orang-orang Quraisy berusaha untuk membidik anak panah mereka pada Rasulullah SAW. 3 tahun lamanya baginda Nabi harus berganti tempat tidur. Malam di sini, siang kemana, pindah lagi, berganti-ganti terus-menerus. Kita, kaum muslimin, kehilangan 3 tahun dari hidup baginda Nabi SAW. Nah, itu bagian dari sejarah yang harus dicari. Mengapa penting? Karena kita ini hidup penuh dengan cobaan. Dan kalau kita ingin belajar, pada siapa kita belajar? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan teladan baginda Nabi ketika menghadapi kesulitan itu ada pada 3 tahun di lembah Abu Thalib itu. Ajaib, tidak satu pun cerita kita dengar tentang 3 tahun hidup baginda Nabi. Umat seperti apakah kita yang tidak mengetahui penderitaan Nabi yang kita kasihi? Tidak tahu cerita yang terjadi di lembah Abu Thalib itu. Umat seperti apakah kita? Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan baginda Nabi teladan kalau kehidupan baginda Nabi tidak sepenuhnya kita ketahui, kita pelajari, walaupun tidak akan sanggup tentu untuk memahami semuanya. Tapi sekali lagi, 3 tahun itu hilang dari sejarah kaum muslimin. Dan ini dalam tanda petik undangan terbuka pada siapapun yang mendengar rekaman ini untuk memberikan pada kita semua penggalan kisah dari lembah Abu Thalib. Pada siapapun, beri kami hikmah-hikmah, pelajaran, teladan ketika baginda Nabi dan keluarganya berada dalam kesulitan 3 tahun lamanya. Apapun yang kita hadapi, sesulit apapun kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 tahun hidup baginda Nabi di lembah Abu Thalib itu. Puncaknya kemudian wafat Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha,
wafat Sayyid Abu Talib radhiyallahu anhu, dan tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Karena baginda Nabi bersedih, kemudian Allah Ta'ala perjalankan baginda Nabi Isra dan Mi'raj. Begitu riwayat yang umum. Nah, kontradiksi yang kedua. Kalau kepergian baginda Nabi untuk perjalanan Isra dan Mi'raj itu karena menghibur duka cita baginda Nabi, ajaib tidak kita temukan dalam perjalanan baginda Nabi Isra dan Mi'raj itu kisah, bahkan satu pertanyaan dari baginda Nabi tentang Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha dan Sayyid Abu Talib radhiyallahu an. Kalau dipergikan itu untuk menghibur duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi karena kehilangan dua orang yang sangat beliau kasihi, lalu diperjalankan ke surga, perjalankan ke melihat ini dan itu, mengapa dalam kisah Isra dan Mi'raj itu tidak ada kisah perjumpaan atau bahkan satu tanya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang yang sangat beliau kasihi? Dan kontradiksi berikutnya adalah Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat dan riwayat yang mengisahkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi sudah menjalankan salat? Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi membersihkan debu-debu dari kepala suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Orang-orang melemparkan sampah. Atau ayat-ayat yang turun di Mekah pada awal-awal kenabian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu. Itu sudah di awal kenabian turun. Atau surat Al-Muzammil yang kita bahas berulang-ulang, Qumil laila illa qalila. Itu surat Makkiyah sebelum hijrah. Bahkan dalam riwayat umum dia menjadi awal dari dakwah i'lani Rasulullah SAW, dari dakwah yang bersifat umum baginda Nabi. Di Mekah sudah diperintahkan untuk Qumil laila, salat malam hari itu. Kan Isra Mi'rajnya belum, tapi sudah ada perintah salat. Kontradiksi berikutnya dalam surat An-Najm yang diterjemahkan dengan malaikat Jibril. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ainahu nazlatan ukhra. Nah, dalam terjemahan umum kata nazlatan ukhra-nya itu surat An-Najm ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini terjemahan umum. Hu-nya kembali kepada malaikat Jibril. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Baginda Nabi melihat malaikat Jibril di sidratul muntaha dalam rupa yang lain. Loh, katanya malaikat Jibril tidak bisa sampai ke sidratul muntaha. Ini riwayat yang umum. Ini batas antara aku dengan kau ya Rasulullah sallallahu alaihi. Aku tidak bisa melangkahkan lebih jauh lagi dari ini. Kalau aku melangkah, sayap-sayapku akan terbakar. Tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Tapi dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 13 dan ayat 14, hu-nya kembali kepada malaikat Jibril. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Kontradiktif dong. Mungkin untuk menyelesaikan ke kontradiksi itu, yang dimaksud dengan indah adalah di pinggiran Sidratul Muntaha. Jadi selesai sudah, tidak tamat itu. Jadi yang sulit-sulit dipahami selesai saja. Saya sudah ketemu di Bandung. Di mana? Di Padalarang. Padalarang itu Bandung, tapi Bandung Coret. Kontradiktif karena sulitnya memahami ayat-ayat dan riwayat yang cenderung tidak saling mendukung antara satu dan lainnya. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, Mi'raj baginda Nabi tidak sekali. Mi'raj baginda Nabi berulang kali. Dan kewajiban sholat tidak turun pada waktu setahun sebelum hijrah itu. Kewajiban sholat sudah turun bersamaan dengan turunnya risalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Nabi sudah sholat sejak awal. Karena itu kita tahu baginda Nabi itu menghadapkan wajah beliau sallallahu alaihi ke Masjidil Aqsa, tapi tidak pernah dalam riwayat mazhab Ahlul Bait baginda Nabi tidak pernah membelakangi Ka'bah selama beliau salat menghadap ke Masjidil Baitul Maqdis. Lalu pertanyaan berikutnya lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya
yang mengisrokan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Yang umum disampaikan, baginda Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Masjidil Haram waktu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu menurut riwayat yang umum belum menjadi masjid sebagaimana masjid yang kita pahami. Masjidil Haram waktu itu adalah Ka'bah Baitullah yang hanya Ka'bah dan di dalamnya masih banyak berhala. Termasuk Lata, Manna, Uzza, Hubal dan sebagainya itu ada di dalam Ka'bah Baitullah. Apakah baginda Nabi berangkat dari tempat yang ada berhalanya? Belum ada masjid, ibu dan bapak. Karena yang kita sebut masjid itu, karena orang-orang itu kontradiktif, berikutnya mereka akan kebingungan. Jadi masjid yang pertama itu Masjidil Haram atau Masjid Quba? Karena setiap kali kami berangkat umroh selalu disampaikan, ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat naudzubillahi minasyaitonir rajim la masjidun usisa 'alat taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fi. Masjid Quba ini masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Masjidil Haram mengapa? Kan sudah ada Ka'bah sebelum Masjid Quba. Dahulu di sekitar Ka'bah adalah rumah-rumah penduduk, rumah-rumah orang-orang Quraisy. Dari manakah baginda Nabi sallallahu alaihi diisrokan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kontradiktif-kontradiktif yang muncul. Nah, walhasil, misalnya supaya aman, mengutipnya dari Syekh Hisam Kabbani, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Supaya aman, karena Tarekat Naqsabandiyah punya banyak pengikut. Jadi ini kutipan dari beliau. Menurut Syekh Hisam Kabbani, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, itu merujuk kepada perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan pertemuan baginda Nabi sallallahu alaihi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita sering bicarakan dalam majlis malam rebuan ini bahwa apapun yang kita nisbatkan pada Allah ta'ala dan baginda Nabi kita pakai tanda kutip karena tidak akan dapat menggambarkan yang sesungguhnya. Jadi perjumpaan itu perjumpaan tanda kutip karena bukan satu yang jauh kemudian dipertemukan dan seterusnya. Berdasarkan ayat 9 sebelumnya, Allahu Akbar Nasrulim, fakana qaba qausaini au adna. Maka jarak antara keduanya seperti dua busur panah yang didekatkan atau jauh lebih dekat lagi. Busur panah itu huruf C. Dua busur panah yang didekatkan itu, kalau C dan kebalikan dari C itu didekatkan, dia membentuk lingkaran yang sempurna. Jadi membentuk kesatuan. C dihadapkan, jadi membentuk lingkaran. Bukan C atau bulan sabit yang saling bertolak belakang sehingga tidak akan pernah ketemu. Yang satu mukanya ke kiri, yang satu mukanya ke kanan. Tengah-tengahnya ada misalnya. Nah itu seperti busur panah juga. Cuma dia busur panah yang berlawanan dengan lingkaran yang sempurna. Adna artinya jauh lebih dekat lagi. Sudah sedekat dua busur panah yang didekatkan, tapi tetap ada kalimat adna. Kata Syekh Hisam Kabbani, seberapapun ukuran dekat yang bisa kita bayangkan, apakah itu nano, milimeter, apapun, saya tidak tahu, 0,0-nya tak terhingga, lalu ujungnya 1 gitu. Saya tidak tahu ukuran 1, ukuran 2 titik disebut dekat itu berapa. Saya tidak tahu sekali lagi. Apapun itu, jarak antara keduanya itu adalah adna atau jauh lebih dekat lagi. Mau dengan kalimat apa lagi? Al-Quran menggambarkan keindahan perjalanan Mi'raj itu. Itu kontradiktif, kontradiksi-kontradiksi yang ada. Jadi sekarang kita kembali pada surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Tadi saya baca sampai ayat ke-8. Ibu dan bapak bisa buka Al-Qur'annya, lihat, karena membaca Al-Qur'an dari mushaf mendatangkan rahmat dan ampunan untuk kedua orang tua. Hampir semua dengan mengecualikan ayat ini.
Karena ada riwayat dari Imam Ridho alaihi salatu wasallam, Allah Ta'ala selalu sandingkan dua hal dalam Al-Quran itu. Allah Ta'ala sandingkan beribadah kepadanya dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pokoknya ibadah pada Allah Ta'ala disandingkan dengan berbuat baik pada orang tua. Bukankah berbuat baik pada orang tua itu bentuk peribadatan pada Allah Ta'ala? Tapi Allah Ta'ala pisahkan. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Itu disandingkan selalu. Yang disandingkan berikutnya adalah takwa dan silaturrahim. Itu disandingkan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Disandingkan ayat-ayat yang lain, takwa dengan silaturrahim. Hablum minallah, hablum minannas. Itu yang dipahami secara umum. Dan kemudian sholat selalu disandingkan dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkan sholat, dirikan zakat. Sehingga kedua hal ini bersanding. Kalau kata Imam Ali Ridho alaihi salam, sholat ya bayar zakat gitu. Ibadah pada Allah Ta'ala ya berbuat baik pada orang tua. Kalau kita ingin bertakwa ya jaga silaturahim. Sebetulnya orang yang sholat dan tidak membayar zakat seperti ya tidak menjalankan sholat sama sekali. Orang yang beribadah pada Allah Ta'ala tapi tidak baik pada kedua orang tuanya seperti orang yang tidak beribadah pada Allah Ta'ala. Orang yang takwa tapi tidak jaga silaturahim seperti orang yang tidak bertakwa sama sekali. Tidak membagikan kasih pada sesama dan seterusnya. Kajian tafsir minggu yang lalu kita bahas kata qaul dalam Al-Quran dari makna amr Allah Ta'ala itu. Dan kita tidak temukan ini asal-usulnya karena ada alumni sekolah yang datang tanya, dia dapat tugas dan dari dosennya itu, tugasnya itu adalah etika muslim terhadap non-muslim. Jawaban saya sederhana, tidak ada bedanya. Apa bedanya coba? Etika muslim terhadap muslim dengan etika muslim terhadap non-muslim. Apa kalau sama muslim kita duluan senyum, kalau sama non-muslim kita nunggu disenyumi baru kita senyum? Tidak. Apa sama muslim kita ulurkan tangan duluan, sama non-muslim maaf saya harus wudu terlebih dahulu? Apa begitu? Tidak ada. Etika itu tidak mengenal agama. Coba bantu saya, apa yang membedakan etika seorang muslim pada non-muslim dan pada non-muslim? Paling-paling itu juga paling-paling tidak boleh mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, tidak boleh. Tapi kalau ikut berbahagia boleh tidak? Ikut bersuka cita boleh tidak? Misalnya, jadi bagi saya sama saja. Ayat Al-Qurannya yang dibahas Ustaz Jalal minggu yang lalu adalah waqulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik pada manusia itu. Dan itu mendahului sholat, mendahului zakat. Cek ayat Al-Qurannya. Indah sekali Al-Quran itu. Kata-kata yang baik dulu, baru kemudian sholat, baru kemudian zakat, dan seterusnya. Dan semuanya, qaul itu tidak ada yang buruk. Wa qul lahu qaulan layyinan. Kemudian ada qaulan maisuran. Ada qaulan ma'rufan. Ada qaulan kariman. Ada qaulan sadidan. Semuanya baik. Kita kembali ke surat Al-Mu'minun lagi. Di ayat ini, Allah Ta'ala dalam tanda petik, karena ini penisbatan, dalam tanda petik pisahkan antara sholat dan zakat. Dalam semua ayat sholat dan zakat itu bersambung. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tapi di ayat ini, alladhinahum fi sholatihim khashi'un, walladhinahum anil lagwi mu'ridun, walladhinahum lizzakati fa'ilun. Kok ada satu ayat antara sholat dan zakat? Yang pertama. Yang kedua, kita lanjut ayat ke-9-nya. Walladzinahum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladzina yarithuna lafirdausahum fiha khalidun. Nah, di ayat yang kedua sudah disebut. Ini kalau terjemahan umum ya. Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kadang-kadang terjemahan Indonesia kehilangan keunikan. Sebetulnya itu tergantung penerjemahnya. Jadi tanggung jawab ada pada penerjemah. Seperti wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Di situ ada dua kata ganti. Yang pertama anta, yang kedua antum. Dan Tuhanmu telah menentukan agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya.
dalam bahasa Indonesia kita akan memahami kamu yang dimaksud di situ adalah kamu yang sama. Dan Tuhanmu telah menentukan agar kamu tidak menyembah kecuali kepada Dia. Sama kamunya itu. Padahal dalam bahasa Arabnya beda. Bayangkan itu tanggung jawab pada penerjemah Al-Quran. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu ya Rasulullah, itu pada baginda Nabi, telah menentukan agar kalian seluruhnya. Alla ta'budu itu antum. Di terjemahan Indonesia, walladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pertama, ayat kedua itu sholat sudah disebut. Tetapi disebut lagi di ayat yang ke-9. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun, dan orang-orang yang menjaga sholat mereka. Kenapa? Kan sudah disebut di atas. Lalu diulang lagi di yang ke-9 itu. Dan yang atas itu sholatnya bentuknya tunggal, mufrad. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim. Sholatihim mufrad, tunggal. Tapi dalam ayat yang ke-9, walladhinahum ala sholawatihim yuhafidhun. Apa bedanya sholat pada ayat yang kedua dengan sholawat pada ayat yang ke-9? Apa bedanya? Dan kenapa diulang? Yang satu khusyuk, yang ini memelihara sholat-sholat, yang menjaga waktu-waktu sholatnya. Ini pertanyaan, karena indahnya Al-Quran itu. Awalnya itu ada pada kata qad aflaha. Aflaha, bahagia, menang, memperoleh keberuntungan. Dan kalau kita rujuk aflaha, misalnya dalam Alif Lam Mim itu ayat yang ke-5, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Aflaha, kata dasarnya, fi'il madinya, aflaha, orang yang berbahagianya, isim fa'ilnya itu muflih. Kalau satu muflih, kalau banyak muflihun. Dan ibu bapak akan dengan segera dapat menjawab pertanyaan saya kalau saya tanya, berapa kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengulang kata al-muflihun? Berapa kali dalam Al-Quran kata al-muflihun disebut? Dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berapa kali kata al-muflihun disebut? Jumlahnya sama dengan nomor punggung jersey sepak bola, jumlahnya itu. Karena ya begitu, kita pernah ulang ada rahasia pengulangan kata-kata tertentu dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Dan al-muflihun, jumlah al-muflihun disebut sama dengan jumlah al-maksumin alaihi wassalatu wassalam. Qad aflaha di situ disebutkan. Qad aflaha mendahului al-mu'minun. Dalam daqaiqul Quran kita memperhatikan susunan penempatan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi al-mu'minun yang dimaksud adalah orang-orang yang aflaha. Al-mu'minun yang dimaksud adalah orang-orang yang muflihun. Dan mereka itu alladzinahum fi sholatihim khasyi'un. Karena bagi al-mu'minun yang muflihun itu, sholat itu adalah sholat yang satu. Sholat itu adalah ibadah yang satu, zikir yang satu. Seperti dalam doa Kumel kita membaca, ya Allah jadikanlah wiridku itu, jadikanlah khidmat siang hariku, jadikanlah ibadah-ibadahku itu wir dan wahida. Jadikan wirid yang satu. Wirid itu semua satu, ibadah itu satu. Tidak ada bentuk-bentuk yang berbeda, karena semuanya satu. Kemarin juga di tempat beliau saya sampaikan bahwa sholat itu ternyata adalah ibadah yang sangat pluralistik, ibadah yang sangat majemuk, ibadah yang dalam peribadatan itu ada kandungan makna teramat besarnya dalam sholat. Dalam sholat ada kalimat yang sangat pluralistik. Apa itu? Kata lama Qoroati. Apa kalimat yang sangat pluralistik dalam sholat? Sehingga seharusnya orang yang sholat itu mengamalkan apa yang ada dalam sholat itu. Apa kalimat dalam sholat itu? Adalah kalimat Sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar siapapun yang memujinya,
kata man di situ tidak dinisbatkan khusus untuk kaum muslimin saja. Pada saat kita mengucap kata sami Allahu liman hamidah, siapapun yang memuji Tuhan, dan kita yakin bahwa seluruh puja dan puji adalah milik Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pujian, segala puji, dengan pujian apapun ia disebut. Kita menyebut alhamdulillah, kita menyebut syukronillah, kita menyebut puji Tuhan, kita menyebut dan lain sebagainya. Semua pujian itu milik Tuhan. Dan Allah Ta'ala dalam sholat itu kita menggabungkan seluruh pujian makhluk. Sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala maha mendengar siapapun yang memujinya. Dari makhluk yang hidup, dari alam semesta seluruhnya. Dalam sholat setiap kali setelah ruku kita bangkit berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Kita sebetulnya menggabungkan diri kita dengan seluruh makhluk yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita itu, kita menggabungkan diri dengan makhluk-makhluk Allah ta'ala yang memuji dengan berbagai bentuknya. Binatang memuji Tuhan, tetumbuhan memuji Tuhan dengan berbagai bentuknya. Dan manusia memuji Tuhan sang pencipta itu dengan berbagai bentuknya pula. Sholat itu sebetulnya harus menjadikan kita makhluk yang sangat luas dadanya terhadap perbedaan, lapang dada menerima perbedaan itu, karena semuanya memuji Tuhan dengan cara peribadatan dan pujian yang berbeda. Ada yang memujinya dengan kidung misalnya, ada yang memujinya dengan puisi, ada yang memujinya dengan gerak tari. Semua pujian pada Tuhan. Dan Allah Ta'ala sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar siapapun yang memujinya. Jadi sholat sebetulnya sangat pluralistik. Itu keistimewaan Islam. Dalam ibadah Islam itu kita menggabungkan peribadatan semua yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-muflihun, al-mu'minun, sholatnya itu adalah sholat yang satu. Alladhinahum fi sholatihim khusyu'. Dan merekalah yang tidak pernah satu saat pun ada lagu, ada sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, sia-sia. Jadi itu yang memisahkan. Mengapa ia memisahkan antara sholat dengan zakat? Karena walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Dan ini semua bentuk isim fa'il, artinya khosyun, mu'ridun, fa'ilun, itu menunjukkan kalau kita keberlangsungan. Jadi selalu itu melekat. Sekarang saya baru paham, walaupun kata dasarnya beda, tapi uniknya bahasa Indonesia. Melekat itu terjemahan dari bahasa Arab malakah. Dalam bahasa Arabnya malakah, ke dalam bahasa Indonesia menjadi melekat. Maksudnya tidak bisa dipisahkan dari, walaupun melekat itu dari kata dasar lekat sebetulnya. Tapi yang disebut dengan malakah, ia bagian yang tidak terpisahkan dari. Nah, khosyi'un itu malakah bagi al-muflihun. Kemudian anil lagwi mu'ridun itu malakah bagi al-mu'minun. Bukan sesekali kalau mengikuti ayat ini al-mu'minunnya adalah kita anggap kita semua, tidak ada di antara kita yang bisa masuk al-mu'minun ini. Karena khosyi'un itu isim fa'il sekali lagi. Seperti qa'imun yang sedang berlangsung, yang sedang dilakukan. Kemudian anil lagwi mu'ridun, yang berpaling dari hal yang sia-sia. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita dihitung tidak beriman. Kalau al-mu'minunnya itu kembali kepada kita semua, itu berat itu. Karena itu dia menjadi bagian di tengah-tengah. Yang milik kita, yang bagi kita adalah ayat berikutnya, ayat yang ke 9. Karena itu diulang, walladzina hum ala salawatihim yuhafidzun. Betapa Al-Qur'an itu, betapa Allah Ta'ala itu yang diminta dari kita adalah menjaga salat itu. Menjaga waktu-waktu salat itu. Melakukannya. Karena kalau khosyi'un ya mungkin wah berat sekali gitu untuk sampai ke situ. Yang Allah Ta'ala minta dari kita itu walladzinahum ala sholawatihim, pakai bentuk jamak.
karena sholat subuh kita masih subuh, duhur kita masih duhur. Tetapi untuk al-mu'minun itu sholat seluruhnya adalah sholat yang satu. Karena itu dia pakai bentuk tunggal. Alladzinahum fi sholatihim khashi'un. Pada sholat itu ada kalimat. Karena perintah awal waktu dengan perintah untuk sholat berbeda. Untuk perintah sholat, aqimus sholata, pakai antum kata gantinya, tegakkan sholat, dirikan sholat. Tapi untuk awal waktu, aqimis sholat, pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan al-ma'sumin. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Aqimis sholata tarafayin nahar wa zulfan minal lail. Semua perintah awal waktu, anta kata gantinya, merujuk pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena baginda Nabi lah yang menjadi misdak pengamalan tersempurna dari ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang mendahului al-maksumin dalam beribadah. Perintah awal waktu bagi baginda Nabi itu wajib karena tidak ada yang mendahului al-maksumin dalam beribadah. Begitu. Kalau itu diwajibkan atas kita, berat. Kalau awal waktu diwajibkan atas kita, nanti saya sampaikan mengapa kita harus berusaha untuk awal waktu. Tapi tidak semua kita bisa awal waktu. Misal kemarin itu saya contohkan, misalnya ada dokter menangani pasien emergency darurat, ketabrak. Ini pilih ketabraknya dekat waktu sholat lagi. Jadi begitu dia dibawa ke UGD, sedang diperiksa ini dan itu, tiba-tiba datang waktu sholat. Kalau mengikat kita wajib awal waktunya, maaf sama pasien itu. Kita harus sholat terlebih dahulu. Dan kamu juga, pasien yang sedang sakit, wajib sholat juga. Atau kebakaran, lagi memadamkan api, tiba-tiba adzan, dimatikan dulu airnya itu. Karena harus wajib awal waktu. Tapi itu tidak berlaku, saya bilang, kalau misalnya kita main bola, itu tidak termasuk dalam keadaan itu. Atau polisi lalu lintas sedang mengatur kemacetan, tiba-tiba masuk waktu sholat, turun dulu kalian semua dari mobil. Wajib ini bagi yang Islam di antara kalian turun. Misalnya begitu. Nah, karena kasih sayang Allah Ta'ala, ini makna baginda Nabi rahmatan lil alamin. Karena baginda Nabi dalam bahasa saya menjadi tameng, dalam tanda petik pasang badan untuk kita semua, mewakili kita semua dalam menjalankan kepatuhan pada Allah Ta'ala yang sempurna itu. Tanpa baginda Nabi Sallallahu Alaihi, semua kita ini sudah celaka. Tapi bukan berarti kalau begitu kita tidak awal waktu. Yuhafizun, itu menjaga sholat. Dalilnya, A'udzubillah minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri baginda Nabi ada suri tauladan yang baik, hasanah. Kalau kita ingin dekat dengan baginda Nabi, maka kita berusaha mendekati apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Maka kalau baginda Nabi selalu sholat awal waktu, kalau kita ingin dekat dengan baginda Nabi, kita berusaha untuk sholat awal waktu. Sehingga kalau tidak sholat awal waktu, dalam tanda petik, tidak dihukumi dosa secara syar'i, secara amr tasri'i yang kita bahas minggu lalu. Cuma kurang beradab saja pada baginda Nabi. Dan itu sama beratnya. Sama beratnya. Berarti tidak cinta baginda Nabi. Tidak ingin dekat dengan baginda Nabi. Tapi tidak dihukumi dosa secara tashri'i. Ya, kalau mencintai baginda Nabi, maka berusaha untuk sholat pada waktunya. Walladzinahum ala sholawatihim yuhafidun. Dan dalam konteks kita sekarang, sholat awal waktu adalah mendekatkan kita pada al-ma'sum, pada imam yang juga mendahului kita semua dalam seluruh peribadatan dan ketaatan itu. Sebetulnya Imam Zaman Najallahu Ta'ala Fadhil Syarif itu bukan kita tunggu untuk datang. Kalimat yang lebih tepat adalah didatangkan. Bukan imam yang datang pada kita, tapi kita yang harus datang pada imam. Perumpamaannya, analoginya seperti Ka'bah Baitullah. Ka'bah Baitullah itu kita datangi, geraknya itu dari kita. Karena imam tidak pernah gaib sebetulnya, kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan, yang membuat keterjauhan kita dari imam alaihissalatu wassalam. Jadi bukan datang, tapi didatangkan. Kita yang harus menghadirkan.
dengan perbuatan kita, dengan amal-amal yang kita lakukan. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada kalimat ketika kita memberanikan diri mengucapkan ayat ini, yang sebetulnya ayat itu menjadi dasar penerimaan sholat kita. Tanpa ayat ini sholat kita tidak diterima, yaitu ayat dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap sholat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami. Ketika kita mengucap kami, karena nahnu itu kalau dalam bahasa Arab sighah ma'al ghair, kita itu menyerikatkan orang lain dalam sholat kita. Walaupun kita sholat munfarid, walaupun kita sholat sendiri, tetap kita membacanya Iyyaka na'budu, kepadamu kami. Karena dalam kalimat Iyyaka na'budu itu kita menyertakan Dia yang menjalankan sholat lebih dahulu dari siapapun. Jadi pada kalimat Iyyaka na itu, pada na itu di atas kita ada orang-orang yang sudah menjalankan sholat sebelum kita. Na yang dimaksud di situ adalah Dia yang kepadanya kewajiban sholat awal waktu itu diserukan. Jadi dalam sholat itu kita mengucap kata Iyyaka na'budu, sebetulnya kita menyertakan al-ma'sum yang sholat awal waktu. Kita menyertakan imam zaman najallahu ta'ala farajahu syarif. Kalau ibu dan bapak insyaallah satu saat berziarah ke masjid Jam Karon, masjid imam zaman najallahu ta'ala farajahu syarif kota Qum, kalau sholat itu ada ayat yang dibaca berulang-ulang. Sambil sholat itu kita berdiri, dan ayat yang kita baca berulang-ulang sebanyak 100 kali adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena pada na'budu itu kita menyertakan, tanpa sholat imam itu sholat kita tidak diterima. Tanpa sholat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat kaum mukminin itu tidak diterima. Karena itu Iyyaka na'budu. Jadi sholat pada satu sisi menyertakan wilayah di dalamnya. Dalam sholat itu ada wilayah, ibadah yang ada wilayahnya. Jadi kita memahami betul sholat menjadi yang pertama dihisab. Kalau bagus sholatnya, baguslah amal-amal yang lainnya. Kalau diterima sholatnya, diterima amal yang lainnya. Karena dalam sholat ada wilayah, dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam sholat ada Sami Allahu liman hamidah, yang menggabungkan seluruh bentuk puja dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada waktu 10 sampai 12 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin wa jami'i ibadillahi salihin al mukhlasin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sekedar berbagi saja apa yang kami telah baca akhir-akhir ini. Mohon maaf sebelumnya kalau kurang nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Miftah, yaitu pembid'ahan, menyalahkan amaliah-amaliah masyarakat kaum muslimin kebanyakan yang terdiri dari mazhab Syafi'i. Kalau di Indonesia terwakili oleh saudara-saudara kita yang Nahdlatul Ulama. Itu yang saya ingin komentari. Sudah menjadi umum bahwa saudara-saudara kita yang salafi atau salafi wahabi mengklaim kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus di sisi lain, sebagian mereka mengklaim sesuai dengan mazhab Hambali. Jadi di antara 4 mazhab Ahlus Sunnah itu, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, katanya mereka itu paling dekat dengan mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Sudah mengklaim seperti itu, di sisi lain mereka menyalahkan amaliah-amaliah mayoritas umat Islam seperti tawassul, tabarruk, dan sebagainya. Kritik saya sekedar berbagi
ada ulama Hanbali sekarang namanya Mustafa Hamdu. Mustafa Hamdu ini menulis kitab yang berjudul As-Sadatu Al-Hanabila wa Ikhtilafuhum Ma'as-Salafiyah Al-Mu'asyirah. Ulama-ulama mazhab Hanbali dan perbedaan mereka dengan Salafi kontemporer. Salafi kontemporer itu yang dimaksud yang suka menyalahkan amalia-amalia orang, tabarruk dengan kuburan dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang mereka klaim dekat dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, karena menurut mereka mazhab Ahmad bin Hanbal itu yang konon katanya paling sesuai dengan sunnah Nabi, paling sesuai dengan hadis Nabi. Contoh perbedaannya, sebagian kawan-kawan salafi tidak setuju dengan tabarruk dengan peninggalan-peninggalan baginda Nabi, atsar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Ahmad bin Hanbal sendiri menurut anaknya yang bernama Abdullah itu bertabarruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu satu. Dan yang kedua, mereka tidak setuju kalau kaum muslimin itu membaca Al-Qur'an di dekat kuburan. Itu katanya termasuk bid'ah. Itu katanya termasuk sesat. Padahal Ahmad bin Hanbal dalam kitab Qira'ah Indal Kubur karyanya Al-Khallal itu ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Ahmad membolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Contoh lain, sebenarnya kawan-kawan kita itu kurang pas kalau menisbatkan dirinya pada Salafus Soleh. Salafus Soleh itu orang-orang yang hidup sampai abad ketiga Hijriah. Sahabat, tabi'in, mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salaf. Sebenarnya Syiah juga bisa mengklaim seperti itu. 12 imam itu termasuk salaf, salaf terbaik. Contoh misalnya, perbedaan mereka dengan salaf itu masalah menetapkan arah atau tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sebagian yang mereka yakini, sebagian yang mereka fahami itu tidak berujungnya pada salaf, itu tidak nisbatnya pada salaf, tapi pada Ibnu Taimiyah. Tapi mereka sendiri berbeda juga dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam majmu fatwanya jilid 24 itu Ibnu Taimiyah ditanya yang intinya apakah sampai pahala kalau kita tahlilan. Kata Ibnu Taimiyah, boleh, bahkan 70.000 tahlilan sampai pahalanya. Itu jelas-jelas disebut 70.000 dalam kitab majmu fatwanya Ibnu Taimiyah. Contoh lagi, salafi kontemporer itu tidak suka atau kurang setuju dengan, bahkan ada yang mengkategorikan sebagai ahlul bid'ah, yaitu keyakinan mazhab atau mazhab keyakinan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, apa itu Asy'ariyah. Dan itu bisa dilihat komentar negatifnya di kitab Fathul Majid yang mensyarahkan kitab Tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Ibnu Taimiyah pernah memuji Abul Hasan al-Ash'ari. Jadi semua yang mereka klaim itu kadang bertentangan dengan itu sendiri. Mulai dari salaf, mulai dari masalah tabarruk, mulai dari masalah tawasul dan sebagainya. Sekarang itu lagi seru kawan-kawan Ahlussunnah dengan salafi. Contoh misalnya banyak kitab-kitab yang ditulis untuk saling bantah-membantah. Ada ulama namanya Mahmud Said Muhammad Mamduh. Beliau itu ulama Syafi'i tulen dan kalau tidak salah ini juga menganut sufi atau tarekat bahkan. Beliau menulis kitab Raf'ul Manaroh. Kitab Raf'ul Manaroh itu memaparkan dan mengkaji sanad-sanad kesohihan atau kuatnya dalil-dalil bertawassul baik pada orang yang masih hidup maupun dengan orang yang telah wafat. Kemudian dibantah lagi oleh ulama salafi namanya Amru Abdul Mun'im Salim. Kalau Said Mamduh menulis kitab Raf'ul Manaroh, Amru menulis kitab Hatmul Manaroh, diruntuhkan hujahnya itu. Sebenarnya saya kurang setuju misalnya tentang pendoifan riwayat dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Saibah yang ada seseorang yang datang ke kuburan baginda Nabi, dia tawasul di situ dan minta diturunkan hujan. Oleh kawan-kawan salafi diklaim doif riwayatnya.
Padahal sahih, karena mereka sendiri yang kurang membaca kitab-kitab biografi, kitab-kitab rijal, kitab-kitab perawi. Contoh salah satu klaim mereka, yang meriwayatkan itu bukan sahabat. Padahal para ulama Ahlus Sunnah mengkategorikannya sebagai sahabat. Yang terakhir, ada ulama dari Yaman, namanya Abdul Fattah Al-Yafi'i. Dia mantan salafi. Dia itu pernah berguru kepada ulama salafi yang namanya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil Al-Wadi'i. Al-Yafi'i ini tobat. Tobat dari pemahaman Al-Wadi'i. Kemudian dia berguru kepada Habib Umar. Sekarang, kitab-kitabnya Syekh Al-Yafi'i ini dipakai untuk menguatkan hujah Ahlus Sunnah. Secara tidak langsung menguatkan juga hujah Syiah. Apa itu? Misalnya, beliau menulis kitab At-Tawassul Bis-Solihin Bainal Mujizina Wal Mani'ina. Tawassul dengan orang yang soleh, antara yang membolehkan dengan yang melarang. Beliau juga menulis kitab At-Tabarruk Bis-Solihin Bainal Mujizina Wal Mani'ina. Beliau juga menulis kitab tentang At-Tajasim Wal Mujasima, diterbitkan di Lebanon. Pokoknya dia tobat dari Syekh Mukbil, akhirnya menulis kitab yang justru mendukung amalia-amalia yang juga kita lakukan. Hanya itu sekedar berbagi, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.